Setelah 32 tahun berkarir, Rumah Sakit Premier Jatinegara mengeluarkan inovasi terbaru yaitu teleemergency dan juga telestroke. Hal ini merupakan upaya Rumah Sakit Premier Jatinegara untuk menangani pasien gawat darurat dan kasus stroke dengan lebih cepat dan tepat. Teleemergency dan telestroke merupakan pelayanan pra rumah sakit di mana pasien dapat menghubungi Rumah Sakit Premier Jatinegara berkonsultasi langsung dengan perawat mengenai pertolongan pertama. Layanan telestroke dikhususkan bagi pasien yang didiagnosa dengan gejala stroke. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Abdul Qadir mengapresiasi inovasi yang diluncurkan Rumah Sakit Premier Jatinegara terlebih di masa pandemi. Ia juga berharap tiap dokter yang bertugas dalam teleemergency dan telestroke selalu konsisten mengutamakan keselamatan pasien. Dan dengan adanya teleemergency dan telestroke di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini, saya berharap penanganan dan respon terhadap kegawat daruratan dan kasus stroke dapat tertangani dengan cepat dan tepat, sehingga dengan demikian dapat meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Saya juga tentunya berpesan agar pihak rumah sakit serta jajaran dokter yang berperan dalam praktek teleemergency dan telestroke ini dapat memegang komitmen untuk konsisten serta mengedepankan keselamatan pasien atau patient safety. Menurut Ketua Persatuan Dokter Emergency Indonesia Perdamsi, pelayanan hospital akan lebih lengkap ketika pelayanan pra rumah sakit makin maju dan berkembang. Hal itu dibuktikan Rumah Sakit Premier Jatinegara lewat layanan teleemergency dan telestroke hingga menjadikan rumah sakit selangkah lebih maju dan meningkatkan layanan dan kepercayaan masyarakat. Kalau saya melihat telestroke dan teleemergency ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, semakin masyarakat semakin kalau kita dengar saja itu safe community di daerah tersebut semakin terjamin. Mudah-mudahan dengan adanya teleemergency dan telestroke ini semakin membawa kecintaan, kepercayaan masyarakat sekitar Rumah Sakit Premier Jatinegara ini dan semakin percaya terhadap pelayanan Premier Jatinegara yang sudah maju dan sudah berkembang ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Inovasi dan terobosan teleemergency dan telestroke yang dilakukan Rumah Sakit Premier Jakarta diyakini akan memudahkan masyarakat saat berobat dan memudahkan pihak rumah sakit untuk penanganan pasien gawat darurat dan kasus stroke dengan lebih tepat serta tepat. Laurentius Lintang, Berita 1 Jakarta.